Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini saya bersama Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu yaitu Dr. Dedi Wahyudi SKMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah hadir di peresmian Masjid Khalifah SMP 2 Kota Bengkulu. Oke Pak, bagaimana tanggapan Bapak dan harapan Bapak melihat dari pencapaian pembangunan di masjid kita ini? Alhamdulillah, kami atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran merasa ikut bangga dan berbahagia karena masjid ini dibangun murni oleh para alumni. Ya, alhamdulillah. Para mereka yang sukses setelah menempuh pendidikan di SMP Negeri 2, lalu kemudian mereka berembuk apa yang mereka bisa sumbangsihkan untuk daerah, apa yang mereka bisa berbuat untuk sekolah yang dulu mereka menuntut ilmu. Maka dimotori oleh IKAL, Ikatan Alumni SMP Negeri 2, dan juga para donatur. Donatur utamanya adalah Ibu Maya Miranda Ambarsari, kemudian ada Irjen Supratman, kemudian ada Pak Kapten Taufik dan Pak Indra Utama, serta seluruh alumni lainnya bersatu padu, kemudian bergotong royong berjamaah menghimpun dana umat untuk membangun masjid ini. Ya, dan Masya Allah, masjid ini sungguh megah, sungguh indah. Tetapi saya pesankan tadi dengan pihak kelas sekolah, kemudian para pengurus, pastikan betul masjid ini bukan hanya megah dan indah dari fisiknya, tetapi juga harus makmur. Nah ini tantangan bagi para pengurus, karena ini masjid sekolah, tetapi juga berfungsi buat masjid umum, masyarakat juga. Nah, kalau masjid sekolah, ini kan praktis hari-hari kerja, hari Senin sampai Sabtu misalkan, atau hari Jumat, ini dipastikan bisa ramai ketika zuhur. Betul. Tetapi asar mungkin anak-anak sudah pulang, ataupun bisa jadi sholat di sini. Maghrib bisa, subuh, ini harus dimakmurkan. Seperti itu Pak ya. Jangan sampai nanti ini masjidnya megah, tapi jamaahnya tidak ada. Jamaahnya hanya cukup satu saf saja, tidak cukup. Nah ini tantangan bagi kita semua, dan karena itu mari sama-sama kita mencari solusi bagaimana menjadi bisa makmur. Ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, semoga sehat selalu Bapak Dedi Wahyudinya, dan sukses ke depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.